second. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rifki Maulana Yoga. Saya akan memberikan info apa sih splitter itu. Nah, ya bisa dibilang unboxing lah. Maaf, ini lagi nggak pakai mic, mikrofon atau yang lainnya. Jadi suara bukan mono ya. Suara semua kena. Ini rekaman pakai HP, pakai ya masih low budget lah, youtuber yang dibutuhkan low budget. Saya masih pemula juga. Nah, ini barangnya ya. Ini saya beli udah lama. Ya bisa dibilang udah ada 3 minggu lah. Tadinya saya juga nggak tahu nih, ini apa gunanya untuk apa. Nah, saya sebenarnya tanyanya sih nggak nanya-nanya, ini buat apaan, untuk apa, searching juga mau ngeliat di Google fungsinya ini untuk apa, saya nggak ngecek-ngecek kayak gitu. Saya langsung aja coba sendiri. Kalau yang belum tahu pengen tahu lewat sini juga bisa. Nih, yang bagian ini untuk mikrofonnya. Nah, yang sebelah sini untuk headset ya kalau nggak salah. Nah, yang colokan ini disambungkan ke handphone atau ke laptop atau ke bisa dibilang ini pengganti kabel jack, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini untuk perlengkapan yang lainnya ya. Nah, ini untuk mic. Saya pakai mic biasa yang ya bisa dibilang murah lah. Kemarin saya beli cuma berapa, nggak nyampe 50.000, udah dapat kok. Nah, ini dicolokkan sebelah sini, dicolokin. Nah, kalau untuk yang ini kita jangan pakai headset biasa, jangan pakai headset yang ada seperti ininya ya, yang ada seperti ini, itu jangan, nanti saling beradu dia, mic-nya ini dengan ini akan saling beradu, yang kalah yang ini, ntar yang kepake yang ini malah. Mending pakai earphone ya, mending pakai earphone. Jadi fungsinya splitter ini memperjelas ya, membantu untuk memperjelas suara. Ya kalau sepengetahuan saya sih cuma seperti itu ya, karena saya beli ini karena ya itu tadi, rekaman saya aja yang di HP seperti ini bisa kecakup semua. Saya tujuan saya beli ini yang pertama, tadinya saya cuma ngeliat mic doang ini. Kemudian ada rekomendasi harus menggunakan splitter berapa kemarin ya, 3, berapa ya, ya begitulah. Itu yang cuma saya sampaikan ya fungsinya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan komentar Anda agar YouTube saya bisa berkembang. Terima kasih.